Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan biner dan bilangan desimal di Mapel Informatika. Kita mulai. Oke, teman-teman, bilangan sendiri tidak bisa dipisahkan dari komputer ya, karena komputer awalnya memang adalah alat hitung, yang itu dimana komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang itu menghitung ya. Oke, baik, di sini kita langsung aja bahas tentang bilangan biner dan bilangan desimal. Oke, bilangan desimal kita tahu ya, itu bilangan berbasis 10 yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Dan bilangan biner sendiri adalah bilangan berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Oke. Nah, sekarang kita akan mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Deskripsinya adalah, bilangan desimal dibagi dengan bilangan biner atau dibagi 2 sampai habis. Jika ada sisa hasil baginya, maka ditulis 1. Jika tidak ada sisa, ditulis 0. Contoh ya, misalkan bilangan desimal ada 25. Berapa bilangan binernya? Oke, kita hitung ya. 25. 25 dibagi 2, 12. 12,5. 0,5 di sini adalah sisanya. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya, misalkan seperti ini. 25 dibagi 2, 12,5. Sisa 0,5. Nah, 0,5 di sini ditulis 1. Oke. Jadi berapapun hasilnya, 0,5 ditulis 1. Nah, lanjutkan ya. 12 sekarang. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka sisanya 0. Bukan 6,5 kan? 6 aja, jadi sisanya 0. Seperti itu. Sekarang 6 dibagi 2, 3. Jadi sisanya 0. Lalu 3 dibagi 2, 1,5. Jadi sisanya ada 1 ya, 1. Lalu 1 dibagi 2, 0,5. Nah, selesai. Sampai sini selesai. Lalu dihitung dari bawah sampai ke atas. 1 ya. 1 0 0 1 ini. 1 1 0 0 1. Maka bilangan desimal 25, bilangan binernya adalah 1 1 0 0 1. Oke? Gampang ya? Next, selanjutnya. Kita konversi sekarang, kita balikin ya, dari biner ke desimal. Nah, caranya, tiap digit bilangan biner dikali 2 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari pangkat 0 dari sebelah kanan. Contoh, saya punya bilangan biner 11001. Berapa desimalnya? Kita hitung ya. 11001. Oke, kita cari desimalnya sekarang ya. Nah, ini kali 2 semuanya. Kali 2, kali 2, kali 2. Terus sampai selesai. Lalu kita kasih pangkat dari sebelah kanan ya. Pangkat 0 dulu. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau binernya lebih banyak berarti ke kiri ya, seterusnya. Gitu. 5, 6, dan seterusnya. 1 kali 2 di pangkat 4. 1 kali 2, 2, 2 pangkat 4, 16. 1 kali 2, 2, 2 pangkat 3, 8. 0 kali 2. Pangkat 2 ya 0 ya, ini 0. 1 kali 2, 2 pangkat 0, 1. Jadi berapapun hasilnya, ya misalkan 7, 8, 9, kalau pangkatnya 0, pasti hasilnya 1. Jadi di sini 16 tambah 8, tambah 0, tambah 0, tambah 1, hasilnya berapa? 25. Oke, jadi biner 11001 adalah 25. Gitu teman-teman ya. Bahkan di sini ada contoh yang kedua ya. 1000001. Lihat ya, pangkatnya sampai ke 6 karena dia 7 digit tuh. Oke. Okay? Itu tadi
bilangan biner dan bilangan desimal. Konversi bilangan biner desimal, desimal ke biner. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video menit selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.